Welcome to the independent Lingga TV channel streaming with news information for you. Warga Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan merasa kecewa dengan sistem pengerjaan dan penyelesaian drainase Dinas PUPR Provinsi Banten melalui mitra pelaksana pembangunan di lapangan yang tidak profesional. Sisa-sisa material masih berserakan dan akibatnya pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan patah tulang kaki dan luka di sekitar kepala karena menabrak beton di badan jalan. Warga bersama anggota TNI menggeser beton ke pinggir jalan agar tidak ada lagi korban lain. Pihak dari motor juga saya sudah banyak berbicara, tolong setelah selesai pekerjaan ini tolong dirapikan. Iya, mungkin kalau ada begini aja ntar terhalang lalu lintas dan telah kejadian lalu dan lalu jalan ada korban. Kita satu meter sama itu. Dan ada pihak dari Koramil juga ke rumah dan dari desa juga Bandung Royong untuk bergeser. Bahkan ini yang sudah yang kedua sebelum kejadian ini. Waktu yang pertama emang belum kita gubris. Ya kan, ya setelah kejadian yang kedua dikarenakan korban masih berada di lingkungan kita. Ada saudara kita juga. Pihak pemborong coba segera dirapikan, ya kan? Ya bagaimanapun ini berada di lingkungan kita. Awalnya rapi, ya kembalikan lagi setelah pekerjaan itu ya harusnya dirapikan lagi kan seperti itu. Dan harus ada pertanggung jawaban karena ini udah kedua kali kejadian. Rumah sakit umum Tangerang Selatan. Ya keinginan lebih profesional, lebih menjaga lagi ya kan, agar tidak terjadi apa-apa, ya kan. Jangan sampai makan korban lagi, gitu kan. Contohan juga ya untuk pelaksana lainnya mungkin baik dari tingkat provinsi ataupun tingkat kota agar bisa lebih memperhatikan lagi terhadap mitra kerja ataupun pihak ketiga yang dipercaya dalam program-programnya gitu. Agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kita berharap penuh dari pemerintahan terkait khususnya pekerjaan umum Provinsi Banten di mana yang emang ini adalah jalur provinsi tepatnya di Jalan Raya Serpong bisa menyambangi keluarga korban gitu ataupun dari pihak ketiga selaku kontraktornya bisa menemui pihak korban lah.